Sonora Saudara, selamat malam. Saat ini saya berada di Festival 10.000 Lampion yang ada di Komplek Sekolah Maitriya Wirya yang ada di Jalan Residen Abdul Razak. Kemeriahan ada di lokasi ini. Bagaimana suasananya? Kami akan mengajak Anda untuk menuju ke lokasi yang ada di dalam. Ya, kita melihat bahwa sejak dari awal ketika kita resmi buka festival ini dari tanggal 9 Januari 2020 sampai hari ini, kita melihat bahwa antusiasme dari pengunjung, dari masyarakat masih tetap tinggi, dan bahkan antusias ini juga sampai ke seluruh pelosok daerah di luar dari kota Palembang. Dan kita bisa lihat hingga pada malam ini cukup ramai pengunjung yang hadir. Kita menghadirkan berbagai macam rangkaian acara yang bersifat adalah menampilkan aneka budaya yang ada di Indonesia, budaya Nusantara. Pertama pasti penasaran, karena festival ini baru pertama kali diadakan di Kota Palembang ya. Festival 10.000 Lampion Lentera Sriwijaya. Jadi membuat kita merasa tertarik untuk mengunjunginya, dan kita datang sini kita lihat juga pemandangannya benar-benar lumayan menarik gitu. Kalau saya lihat dari semuanya, untuk spot foto, untuk pemandangan yang ditampilkan, lalu ada acara-acaranya, itu sangat menarik. Lalu banyak juga pengunjung merasakan nuansa Imlek yang lumayan meriah lah di Kota Palembang dengan lentera. Lentera itu identik dengan orang-orang Imlek ya, dengan orang-orang Chinese. Tapi yang pengunjung juga banyak orang-orang lain, orang-orang dari etnis lain juga. Sonora, ternyata banyak sekali kegiatan yang ada di dalam acara Festival Lampion Sriwijaya yang ada di Kompleks Sekolah Maitriya Wirya. Malam hari ini ada satu atraksi yang sangat menarik dari Jakarta. Ini ditampilkan di panggung yang ada di tengah lokasi yang ada di sini. Sementara pengunjung sudah mulai banyak berdatangan untuk menyaksikan secara langsung kegiatan yang ada di Festival Lantern Sriwijaya 2020. Untuk Anda yang belum mengunjungi kegiatan ini, acara masih akan berlangsung hingga tanggal 9 Februari 2020. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nantikan video kami berikutnya.